Ni mandi. Abi memandangkan tak mampu dah biasa. Abi rasa macam abis dah tak mampu dah nak angkat depa ni semua ni. Tak lagi kita bawa ni. Bawa air kita memandikan dia. Okey, stop. Aduh. Okey, assalamualaikum geng. Aduh, welcome back to my channel Mohican Exotic. Abang sebenarnya tak tahu nak buat apa ni. Adalah konten abang ni terhad tau. Nak bawa ular pergi jauh-jauh tak boleh. Tak jadi abang kena buat konten dalam tempat yang dilesenkan saja oleh pilitan. Jadi abang pun tak ada idea. Abang plan nak bawa ular tu depan sungai tu. Tapi memandangkan ular abang oversize dengan kedegak abang nak angkat dia turun tu. Aduh, rasa macam bukan kemampuan abang lah. Jadi so sekarang ni kita follow abang. Abang nak angkat ular masuk satu tempat dan abang nak mandikan dia. Enjoy. So sekarang ni abang nak angkat ular abang si Fatimah. Satu lagi abang nak beritahu. Ular abang sekarang ni bila dia start oversize ni, semua ular jadi ganas-ganas, jadi garang sikit. Mungkin sebab dia nak mengawan. Abang tak pasti ya. Mungkin sebab abang ubah tempat, tempat ni terlalu besar bagi dia. Ular memang jadi ganas. So abang kena hati-hati. So sekarang ni abang nak masuk ular ni satu tempat. So kita try dulu. Okey geng, jom kita buat keluar si Fatimah. Fatimah ni dulu ular abang si Joyah tu yang kedua terbesar. Sekarang ni dapat title dekat si Fatimah, ular kedua terbesar. Jom kita keluar dia. Tu dia. Ular ni yang dulu-dulu betul-betul baik, sekarang ni dia jadi ganas geng. Tu apa nak keluar dia. Nak buat. Dulu Timur ni baik tau. Tapi tak tahulah sekarang ni, tak tahu pasal apa. Dia tu jadi ganas lah geng. Dia tak pastilah sebab apa. Meh. Hai. Biasa kalau kita tarik. Okey be. Abang pun tak tahulah pasal apa lah Timah ni dia jadi ganas. Nampak. Dia kira nak buat abang ah. Abang pun dah ada perasaan takut-takut sikit. Dia. Hey, Timah. Abang tahu mungkin sebab dia nak mengawan kok ni. Okey. Sebab abang tengok akhir-akhir ni dia dia macam tak mau bagi kita sama lah kan. Apa ingat orang belah ular besar ni berani? Bayang lah berani. Sebab abang rasa mungkin dia nak mengawal ni. Dia. Berjaya teko. Ya, dekat zon dekat. Kulit. Okey, hang, tertarik dah. Macam keropok kan. Ular yang ketiga. Tapi kan abang minta maaf lah. Kalau hampa rasa video abang ni video yang sama. Tapi yang ni yang konten yang abang boleh buat.
enjoy lah. No? Okay, gang. Tak keluar ular yang ketiga. Agak sulit. Tengah healing kata ni. Adalah. Hari ni ada. Hari ni ni abang buat kerja pelik-pelik lah. Tempat ni memang agak kotor sikit. Ui. Ui tu merah tu. Adalah. Ada. Hey. Hey, jangan nak main dekat. Eh. Apa? Aduh. Abang ni macam cikgu pada. Teh kan. Abang tak tahu nak buat video apa lagi. Ha? Oh, tak ada idea nak buat. Abang plan nak mandi dia apa? Eh boleh sat lagi noh. Sat lagi tak mandi dia lagi. Masalah ada kayu atas, tak ada kayu boleh ni. Tapi kan kalau cuba geng bayang geng. Weh berok mia. Ya kala tu. Wow. Berok geng. Sat kita tunggu tight. Tapi yang ni keluar ni. Tapi apa ingat boleh tu keluar tight hitam tak gini. Boleh sambil-sambil tu terberok. Tapi kan sat bayang. Abang ada 8 ekor semua ular yang dilesenkan. Saya cuba bayang. Kalau ular abang ni semua sama saiz. Yang tu memang satu impian abang lah. Kan? Abang nak lepas satu tempat. Tu duduk ramai-ramai. Nanti oh, style tak. Oh. Tapi waktu tu abang kena pakai ni lah. Ya. Sweater. Kan? Helmet. Sebab yang ni pun abang tak tahu nak tengok kat mana. Eh. Sebab abang dah dikelilingi oleh. Ui. Abang dikelilingi oleh haiwan-haiwan pemangsa. Kan? Kedekat seekor pun. Berapa kilo ni. Tapi kau rasa siapa-siapa kan nak rasa duduk dalam suasana ni boleh main kat sini. Okey kan. Kita tengok dia duduk sekali semua. Keluar. Okey gang, sat lagi abang nak mandi depa semua sekali ni. Abang nak simbah-simbah hayat. Si abang ingat plan tak dia abang nak bawa ular ni mandi. Mandang kan tak mampu dah biasa. Abang rasa macam abang dah tak mampu dah. Nak angkat depa ni semua ni. Tak lagi. Kita bawa. Bawa air kat mandi kan. Takut. Oh, my God.
Tek. Okey kan? Ha. Manakah kami dua orang aje. So sekarang ni abang mandi ula-ula abang. Nampak? Memang payahlah depa ni. Sipik. Okay, habis nak terangkat dua-dua jadi. Biar dekat pantai. Boleh, keluar. Boleh. Ya. Wow. Another one. Two. Cakap orang putih. Ya. Yeah. Right. Kini ambil gambar, gambar. Okay. Main dekat ni. Boleh ni? Dekat ni, dekat ni. Buat ular belakang. Eh? Okay. Enjoy dengan video apa eh? Penat ni. Ni lagi satu saja apa nak keluar air. Nak timun nak berok, timun nak berok. Mem 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 mem. Geng. Tu nampak. Nampak. Ah, yang ni ular ni bila dia kena air, dia ke berok kan? Ah, tu nampak. Oh. Okey geng, lego. Hu berok. Ah. Okey, selesai. Okey. Lepas ni abis kena buat kolam lah tu lah. Kena abis nak mandi abis terkejut dia sekali tu. Better. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu abis boyfriend exhausted. Assalamualaikum. Okay, kan ni.